Selamat sejahtera murid-murid. Apa khabar semua? Saya Cikgu Jebaneswari Kupusami dari Sekolah Kebangsaan Brickfields 2, Kuala Lumpur. Bagaimanakah dengan kesihatan murid-murid? Saya berharap murid-murid semua sihat. Kalau kita inginkan kesihatan yang baik, jaga kesihatan dan amalkan gaya hidup sihat. Baik, sudahkah murid-murid bersedia untuk pembelajaran pada hari ini? Oh, sudah. Bagus, murid-murid. Jangan lupa sediakan pensel dan buku nota. Baik, jom kita mulakan topik hari ini. Murid-murid, sebelum memulakan pengajaran pada hari ini, cikgu hendak murid-murid perhatikan dua gambar yang ditunjukkan. Gambar pertama dan gambar kedua. Dalam gambar pertama, terdapat seorang kanak-kanak menundukkan badan untuk lalu di hadapan orang dewasa. Murid-murid, wajarkah perlakuan yang ditunjukkan oleh kanak-kanak dalam gambar pertama? Bagus. Betul kan? Adakah murid-murid amalkan perlakuan dalam gambar pertama di rumah? Jika tidak, biasakan mulai sekarang. Apabila kita hendak lalu di hadapan ibu bapa atau orang yang lebih tua daripada kita, kita perlu menundukkan badan dan meminta izin untuk berlalu. Manakala dalam gambar kedua pula, seorang kanak-kanak duduk di atas kerusi dan tidak pedulikan apa yang ditanyakan oleh ayahnya. Baik, sekarang berdasarkan pemerhatian daripada gambar kedua, cikgu hendak murid-murid beritahu adakah cara duduk kanak-kanak itu betul di hadapan ibu dan ayah. Adakah sikap yang ditunjukkan oleh kanak-kanak itu betul? Sudah tentu tak baik kan? Murid-murid tak patut berkelakuan seperti ini. Apabila bercakap dengan ibu, bapa atau orang yang lebih tua daripada kita, kita patut menjaga tingkah laku. Baik, daripada dua gambar tadi, apakah nilai yang kita akan belajar pada hari ini? Jika murid-murid mendengar penjelasan tadi, cikgu sudah pun bagi kata kunci untuk nilai yang kita hendak belajar pada hari ini. Boleh tak teka nilai tersebut? Ya, nilai hemat tinggi. Pandai semua. Apakah maksud nilai hemat tinggi? Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia. Apakah yang dimaksudkan dengan beradab sopan dan berbudi pekerti mulia? Murid-murid, maksud beradab sopan ialah menggunakan tutur kata yang sopan santun, tidak meninggikan suara, mendengar nasihat, tidak mencela perbualan orang dewasa dan sebagainya. Baik, seterusnya, berbudi pekerti mulia bermaksud tingkah laku atau perlakuan yang baik. Sebelum kita memulakan pembelajaran, murid-murid tahu tak dari mana bermulanya amalan hemat tinggi? Bermula dari keluarga. Ya, sudah pasti amalan hemat tinggi bermula dari keluarga kita. Oleh itu, kita perlu berhemat tinggi dalam keluarga. Murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang cara-cara hemat tinggi dalam keluarga, kepentingan hemat tinggi dalam keluarga dan perasaan yang lahir apabila berhemat tinggi dalam keluarga. Jom kita perhatikan
4 gambar yang diberikan. Mesti murid-murid sedang berfikir sekarang, apakah yang dimaksudkan dalam semua gambar yang ditunjukkan? Boleh tak sebutkan apa yang kamu faham daripada gambar-gambar tersebut? Wah, bagus! Betul jawapan murid-murid. Baik, jom kita mengenali cara-cara hemat tinggi dalam keluarga. Cara pertama, berinteraksi dengan tutur kata yang sopan. Ya, murid-murid, apabila berinteraksi dengan ahli keluarga, kita patut menggunakan tutur kata yang bersopan, tidak sombong, tidak angkuh dan sebagainya. Murid-murid, kita perlu menggunakan tutur kata yang lemah lembut supaya menjaga hati ahli keluarga. Baik, cuba baca perbualan dalam gambar A. Dua kanak-kanak sedang berbual bersama datuk dan nenek di kampung. Apa khabar datuk, nenek? Kami seronok bercuti di kampung. Lama tak jumpa datuk dan nenek. Saya rindu sangat. Ya, kami pun rindu akan kamu berdua. Contoh yang seterusnya, cuba perhatikan gambar B. Jemput minum, ayah. Wah, bagusnya anak papa. Kamu boleh menghulurkan minuman untuk ayah kamu sewaktu ayah pulang dari kerja. Tentu ayah akan gembira dengan sikap berbudi pekerti mulia yang anak tunjukkan. Murid-murid, cuba perhatikan situasi C. Hello, Datuk. Saya Kim. Selamat hari lahir, Datuk. Semoga Atuk sihat dan ceria selalu. Hello, Kim ke? Wah, terima kasih atas ucapan dan juga ingat tarikh lahir Datuk. Atuk sangat gembira. Perbualan telefon di antara Kim dan datuknya. Mula-mula, Kim memperkenalkan dirinya dahulu. Selepas itu, mengucapkan selamat hari lahir kepada datuknya. Apabila kita berbual dalam telefon, tutur kata yang sopan pasti menggembirakan orang yang menjawab panggilannya. Ya, murid-murid, apabila membuat panggilan, perkara pertama yang kita lakukan ialah memperkenalkan diri dan seterusnya menyampaikan mesej yang sepatutnya. Sekarang, kita baca situasi D pula. Kakak, boleh tak tolong adik menyikat rambut? Ya, boleh adik. Terima kasih kakak. Sama-sama adik. Apabila minta pertolongan daripada ahli keluarga, kita perlu menggunakan tutur kata yang sopan supaya menjaga hati ahli keluarga. Cara kedua ialah meminta maaf. Apabila melakukan sesuatu kesilapan, kita perlu bersedia mengakui kesilapan yang dilakukan dan juga perlu meminta maaf kepada ahli keluarga. Jom kita dengar dua perbualan ini. Maafkan saya, Ibu. Saya tidak sengaja. Maafkan saya. Alamak, pasu dah pecah. Abang minta maaf, Dek. Tidak mengapa, Abang. Saya tahu, Abang tidak sengaja. Baik, murid-murid. Cikgu nak tanya ni, adakah murid-murid meminta maaf apabila melakukan kesalahan? Jika belum meminta maaf, murid-murid, cikgu tunggu ni. Pergi cepat-cepat untuk meminta maaf kepada ahli keluarga sekarang juga. Jadikan amalan mulai sekarang. Cara ketiga ialah meminta izin untuk meminjam barang.
walaupun sesama ahli keluarga, kita perlu meminta izin mereka untuk meminjam sesuatu barang. Murid-murid, selepas kita menggunakan barang ahli keluarga, kita seharusnya memulangkan dalam keadaan yang baik dan perlu mengucapkan terima kasih. Baik, jom kita baca dua perbualan ini. Dek, bolehkah abang bermain dengan patung itu? Boleh, abang. Kakak, bolehkah saya meminjam satu pensel? Boleh, adik. Cara keempat ialah memberi ucapan atau bersalam. Sebagai contoh, selepas bangun, mengucapkan selamat pagi kepada ahli keluarga dan mengucapkan selamat malam sebelum tidur. Selamat malam, Ayah. Seterusnya, murid-murid juga boleh bersalam dengan ibu bapa atau ahli keluarga apabila hendak keluar. Dalam situasi B, Alia dan adiknya bersalam dengan ibu bapa mereka sebelum keluar. Dalam situasi C, setiap pagi, Kawin dan Wani mengucapkan selamat pagi kepada ayahnya. Murid-murid, jom kita dengar perbualan ini. Raju mengucapkan wanakam kepada datuknya dalam bahasa Tamil. Wanakam, Tata. Wanakam, Raju. Baik, cikgu nak tanya satu soalan hari ini. Adakah murid-murid telah mengucapkan selamat pagi atau bersalam dengan ahli keluarga? Kalau belum, pergi sekarang juga. Cikgu beri masa. Sudah? Jadikan amalan mulai sekarang. Bagus, murid. Selain itu, kita boleh mengucapkan selamat jalan, jaga diri dan sebagainya apabila ibu bapa atau ahli keluarga lain hendak keluar. Cuba perhatikan situasi E. Selamat jalan, Ayah. Dalam gambar E, Adriana mengucapkan selamat jalan kepada ayahnya. Seterusnya, kita boleh mengucapkan selamat hari lahir, selamat hari ulang tahun, perkahwinan dan sebagainya. Kalai dan adiknya mengucapkan selamat hari ulang tahun perkahwinan kepada datuk dan neneknya. Baik, penggunaan perkataan bersopan seperti tolong, maafkan, terima kasih, izinkan saya, silakan dapat mengeratkan hubungan antara ahli keluarga. Oleh itu, apabila berinteraksi sesama ahli keluarga, murid-murid boleh menggunakan perkataan-perkataan tersebut dalam pergaulan seharian bagi mengelakkan berlakunya perselisihan faham antara ahli keluarga. Sekarang, cikgu ada sediakan satu soal selidik yang berkaitan dengan tajuk kita hari ini. Murid-murid diminta tandakan ya atau tidak bagi amalan-amalan yang dilakukan dalam kehidupan seharian. Satu, mengucapkan selamat pagi selepas bangun dari tidur. Dua, bersalam dengan ibu bapa apabila hendak keluar. Tiga, meminta maaf sekiranya melakukan kesalahan. Empat, meminta izin dari ahli keluarga apabila hendak meminjam sesuatu barang. Lima, bercakap dengan sopan santun sesama ahli keluarga. Enam, memakai pakaian yang sopan. Tujuh, menerima teguran dengan hati yang terbuka. Bagus,
kepada murid-murid yang mengamalkan semua amalan ini. Cikgu berharap murid-murid yang tidak mengamalkan amalan ini, jadikan amalan mulai sekarang. Baik murid-murid, jom mengimbas kembali cara-cara hemat tinggi dalam keluarga. Pertama, berinteraksi dengan tutur kata yang sopan. Kedua, meminta maaf. Ketiga, meminta izin. Dan keempat, ucapan selamat. Seterusnya, jom kita lihat kepentingan berhemat tinggi dalam keluarga. Murid-murid, terdapat banyak kepentingan hemat tinggi dalam keluarga. Jom kita lihat kepentingan-kepentingan tersebut. Pertama, dapat mewujudkan perasaan sayang dan cinta kepada ahli keluarga. Ya, apabila menggunakan tutur kata yang sopan, pastinya ahli keluarga akan sayang kita. Murid-murid juga akan berasa gembira sekiranya ahli keluarga memuji apabila kita mengamalkan sikap berhemat tinggi dalam pergaulan seharian. Murid-murid, dengar situasi ini. Sebulan sekali, keluarga Ramya meluangkan masa bersama-sama supaya mewujudkan dan mengekalkan perasaan sayang dan cinta kepada ahli keluarga. Seterusnya, kepentingan yang kedua ialah mengelakkan berlaku pergaduhan dalam keluarga. Ya murid-murid, sikap hemat tinggi dalam keluarga akan mengelakkan berlaku pergaduhan antara ahli keluarga. Sekiranya berlaku apa-apa pergaduhan atau masalah antara ahli keluarga, ibu bapa Ching akan berkumpul dan membincangkan masalah tersebut dan menyelesaikan pada masa itu juga. Ibu Ching memastikan mereka meminta maaf apabila berlaku perselisihan faham antara ahli keluarga. Kepentingan yang ketiga ialah supaya tidak menyinggung perasaan ahli keluarga. Ya murid-murid, penggunaan tutur kata yang lembut dan tingkah laku yang sopan sangat penting untuk menjaga perasaan ahli keluarga. Oleh itu, kita perlu menjaga tutur kata apabila bercakap dengan ahli keluarga. Murid-murid, jom kita mendengar situasi berikut. Malini menggunakan bahasa yang lembut semasa berbual dengan neneknya supaya tidak menyinggung perasaan beliau. Kepentingan yang keempat ialah menjaga maruah diri dan maruah ahli keluarga. Murid-murid, maruah ialah budi pekerti mulia dan tingkah laku yang baik. Maruah terdiri dari segi berpakaian, pergaulan dan pertuturan. Setiap perlakuan yang kita lakukan akan mencerminkan diri sendiri dan juga ahli keluarga. Oleh itu, pentingnya kita menjaga maruah diri dan ahli keluarga. Sekarang, murid-murid, jom kita perhatikan situasi ini. Puan Malar memastikan anak-anaknya memakai pakaian yang sopan dan bersesuaian ketika hendak ke mana-mana. Murid-murid, sekarang padankan gambar dengan situasi yang betul. Cikgu bagi masa untuk murid menyiapkan latihan ini. Baik, cikgu harap jawapan murid-murid semua adalah betul.
bagi tepukan untuk diri sendiri. Sebagai rumusan, cikgu mengimbas kembali kepentingan hemat tinggi dalam keluarga. Pertama, dapat mewujudkan perasaan sayang dan cinta kepada ahli keluarga. Dua, mengelakkan berlaku pergaduhan dalam keluarga. Tiga, supaya tidak menyinggung perasaan ahli keluarga. Empat, menjaga maruah diri dan ahli keluarga. Murid-murid tahu tak apabila kita berhemat tinggi dalam keluarga, kita akan berasa bangga, gembira, puas hati dan tenang. Bukan kita seorang sahaja rasa bangga atau gembira, malah semua ahli keluarga turut bangga dengan sikap hemat tinggi yang diamalkan oleh kita. Baik, sekarang masa untuk menguji kefahaman tentang pembelajaran hari ini. Jom kita menjawab soalan sebelum akhiri kelas pada hari ini. Pertama, murid-murid dikehendaki menyatakan cara-cara berbudi pekerti mulia sesama ahli keluarga. Soalan pertama, bercakap dengan menggunakan bahasa yang... Pilih jawapan yang tepat sekali. Baik, kita tengok jawapan ya. Bercakap dengan menggunakan bahasa yang sopan. Betul tak jawapan kamu? Soalan kedua, tidak biadab dan kasar dengan ibu bapa. Fikir dan pilih jawapan yang betul ya. Masa untuk simak jawapan. Tidak bersikap biadab dan kasar dengan ibu bapa. Soalan ketiga, memohon sekiranya melakukan kesilapan. Murid-murid fikir betul-betul sebelum memilih jawapan. Jom kita tengok jawapan. Memohon maaf sekiranya melakukan kesilapan. Bagi tepukan untuk diri sendiri jika semua betul. Soalan yang seterusnya ialah kepentingan berhemat tinggi dalam keluarga. Soalan pertama, supaya tidak perasaan ahli keluarga. Pilih jawapan yang betul ya murid. Cikgu bagi masa. Supaya tidak menyinggung perasaan ahli keluarga. Betul ke jawapan kamu? Bagus. Soalan kedua, mengelakkan berlaku dalam keluarga. Pilih jawapan yang betul ya murid-murid. Jom kita semak jawapan. Mengelakkan berlaku pergaduhan dalam keluarga. Soalan ketiga, perasaan sayang dan cinta kepada ahli keluarga. Jom kita semak jawapan. Melahirkan perasaan sayang dan cinta kepada ahli keluarga. Betul tak jawapan kamu? Syabas, bagi tepukan untuk diri sendiri sekiranya semua jawapan betul. Akhirnya, kita sudah sampai penghujung kelas hari ini. Maka kesimpulannya, dalam kehidupan seharian, kita harus menunjukkan perlakuan yang mulia dan beradab sopan dalam semua perbuatan untuk menjadi seorang anak yang berhemat tinggi dalam keluarga. Hemat tinggi membentuk keluarga harmoni. Dengan ini, cikgu mengucapkan terima kasih kepada murid-murid yang sudi bersama sehingga akhir pembelajaran ini.